Kembali lagi dengan saya di channel Arkan Gamer Geto di Underwater Survival. Yeay. Dan di video kali ini saya bakalan main lagi Underwater Survival. Dan ya saya kali ini ya di Underwater Survival kita kali ini saya mau buat sebuah ya kalau farmnya udah ya ini farm juga masih ya masih itu ya. Jadi ini untuk farm ini masih belum terlalu gimana ya, masih belum terlalu menggunakan rumput-rumput. Nah, kalau ini ada sapi ya, sini jadi kalau kalian tahu ya, jadi nah ada sapi aja kan pasti tahu kan. Jadi saya bakal membuat sebuah kandang sapi guys. Jadi kandang ayam udah, ya emang iya udah ada kandang ayam, tapi saya kurang puas aja gitu. Saya kan apa ya? Ya kan lebih banyak lebih baik gitu kan sebagai sumber makanan ya, sumber makanan udah banyak sih, udah ada ini juga keop, udah ada ayam, bahkan rotan plus pun saya jadiin sumber makanan loh beneran. Tapi biar gak kena itu ya, saya minum susu juga dari sapi itu. Nah itu saya sengaja saya kumpulin sapinya itu karena agar bisa lebih cepat aja gitu guys ya, biar lebih cepat gitu. Jadi gue usah nyari-nyari lagi gitu sapinya kayak gitu guys. Oke, jadi sekarang sensornya saya coba untuk saya akan mengambil apakah ada berapa di sini. Oke, sih kita masih ada sisa oak fence bekas itu ya, bekas kita bikin, bekas saya bikin itu ya kandang ayam. Terus saya mau buat berapa dulu, apakah cukup ya, kita coba buat seberapa dulu, apakah cukup segini 9, apakah cukup ya. Oke, ini sudah saya ikat dia biar gak kabur ya. Oke, ada ada itu ya. Ya. Itu ya. Udah itu ya. Jadi mama kalau agak berisik dikit ya, ada berisik mohon maaf ya. Ya biasalah rumah saya kan tahu lah ya, rumah saya itu kayak tahu lah ya. Rumah saya itu enggak bisa ya. Jadi ya oke, saya akan mencoba apakah ini cukup ya. Kira-kira mungkin sekitar segini ya, sama kayak gini mungkin. Kita videonya dan ya buka scraper lagi. Saya lupa ngebenerin buka scraper. Oh, udah gede ya sapinya tadi, padahal masih kecil sekarang udah gede ya. Ya, gitulah buka scraper. Sana kau masuk. Oh no, sekarang udah mau malam. Udah mau malam dan tak kenapa saya malas aja gitu udah malam tuh. Itu ada bekas scraper ya, sini ada bekas scraper belum difix ya. Oke, saya mau coba fix dikit lah ini buka scraper ini ya. Sama berapa sapi ini karena kita butuh pasir ya. Nah saya juga butuh dan mantep ya, hancur luar biasa ya, hancur gak apa-apa lah. Kita fix dulu bagian sini karena saya butuh ini buat lawan ini, saya perlu soalnya. Jadi saya fix dulu bentar. Oke, sip, saya fix dulu bentar. Oke, saya harus kembali dan jangan lupa juga saya mau buat shovel baru. Oh no, ada drone. Oke, kita dapat ini juga apa tadi. Oke, kita dapat, apakah kita dapat, nggak dapat ya, nggak dapat cuy, nggak dapat trident ya. Saya kira oh apa itu tar, oh dapat ternyata, sebenarnya katanya kayak dapat soalnya tadi ya. Oke, so kita buat shovel baru dulu ya, kita buat shovel baru dulu. Oke, sambil ntar ya aku buat shovel baru, saya mau coba buat shovel baru dulu dan ya oke okay. Ntar saya buat ini dulu dan nah sip, shovel baru ntar ini kita simpan dulu mending deh, ini kita simpan dulu sini dan nah oke okay. Oh jangan lupa saya mau bawa itu juga buat breedingnya, buat breeding nanti. Nah kita bawa wheat buat breeding nanti ya. Oke, sip, langsung aja kita menuju ke farmnya itu. Jadi kita langsung aja kita menuju ke farmnya dan tar. Elah, sama sih. Nah gitu. Oke, kita menuju ke farmnya sekarang. Kita akan buat lagi, kira-kira kita buat lagi ya ini. Kira-kira cukup gak ya? Oke ini, oke enggak ternyata ya. Enggak, jawabannya adalah enggak. Lihat tuh ya jawabannya tangga, kita butuh satu ya, kita butuh 1, 2, 3 lagi. Oke, kita butuh 3 lagi. Oke, kita butuh 3 lagi ya, kita butuh 3 lagi.
Saya lupa, saya mau berbagi sedikit life hack ya. Sedikit life hack. Jadi life hack terbaru, saya lupa deh. Life hack terbarunya ntar saya kasih tahu ya, ntar. Saya mau buat tiga ini dan satu lagi kita juga butuh buat ini. Nah, ini. Saya buat ini. Gitu sih mas ini. Nah, gitu. Jadi life hack-nya itu kalian bisa menggunakannya. Kalian tahu lah, Rotten Plus ini kan apa ya, item yang nggak berguna, yang katanya ini nggak berguna katanya ya, useless gitu. Padahal sih kalau kan bisa aja sih kalian manfaatin ini Rotten Flesh. Jadi ya kan bisa dengan cara kombinasi Rotten Flesh dengan susu. Nah, kalian tahu ya, susu itu bisa menyembuhkan, di Minecraft itu kan bisa menyembuhkan apa ya, menyembuhkan semua efek ya, semua efek, menetralkan semua efek. Jadi ya kalian tahu ya sini tahu. Oke, sini kamu. Ah. Oke, kita lepas. Oke, kita mesti kembali. Cuy, kita harus napas dulu, napas ini. Oke. Kita harus napas dulu ya, kita napas dulu. Sekarang saja kita ngambil ini dulu, kita tarik si sapinya ini. Saja kita tarik. Oke. Oh, panasannya enggak bisa kita ikatin di sini. Oh. Kok itu kepukul ayamnya. Sini kamu sapi. Oh, itu ada spider, tolong, ada spider. Sini kamu sapi, sini kamu. Ayo sini, ayolah. Nah. Ah, spider ganggu aja sih. Ah, ganggu aja kamu. Ya. Oh ya, betul, saya mau tanya apakah kalian selalu mengalami hal yang sama. Jadi air-air ini ya, air-air ini di HP saya ini ya gak nge-lag ya. Kalau main Minecraft itu kadang suka ya gimana ya, kalian tau lah, agak nge-lag gitu. Tak ya beneran RNA pas udah upgrade tuh langsung nge-lag ya. Oke, kita breed dulu dan oke, jadi lantak sapi dan kita keluar dulu cuy. Dan oh iya, saya juga mau buat sebuah karpet dulu ya, untuk agar saya bisa keluar masuknya gampang gitu ya, agar saya keluar masuknya gampang. Ini kan masih ingat kan dengan life hack yang waktu itu. Jadi life hack waktu itu. Jadi kalian tahu lah ya, kalau kalian nonton ya kan masih ingat pasti ya. Life hack waktu itu, jadi life hack dan ya, Nah ini nih. Ya life hack waktu itu kan ya dimana kalian bisa memanfaatkan yang namanya ya karpet ya, kalian bisa makan karpet untuk kalian tahu lah kan, kalau kalian itu kan susah ya buat keluar masuk gitu kan. Nah itu kan bisa memanfaatkan karpet untuk ya, itu kan sama telepon karpet untuk nah, jadilah karpet dan langsung aja kita taruh karpetnya. Soalnya beneran ah no, ada drown. Terus saya lawan dulu nih. Oke, mantap. Oke. Jadi kalian masih ingat lah ya sama ya, saya enggak tahu sih mau ngomong. Jadi kalian masih ingat lah sama life hack waktu itu. Jadi oh no, the creeper itu no, jangan kamu creeper. No, jangan kamu hancurin sini kamu. Oke, di dalam air lah. Kalau di dalam air kan sidanya enggak hancur lah sidanya mah. No, ini dengan selain bang sumpah creeper tuh bentar hancur besar. No, tidak lagi. Ini udah berapa kali loh, aduh, ini udah kesekian kalinya ini. Ya itulah, ini udah kesekian, ini udah berapa kali loh. Ya, creeper dasar emang ngeselin emang. Ini apa saya gak nge-lag lagi tuh. Nah ini ya, tentunya saya bisa keluar masuk dengan gampang tuh ya. Jadi oke, mungkin cukup sekian aja video kita kali ini ya, dan itu tadi. Dan ini hancur ya gara-gara creeper, emang selain banget ya, emang tuh ya. Oke, jadi cukup sekian aja video kalian ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja ini, jadi itu dia cerita kalian, jadi itu dia untuk ya buat kandang sapi yang ya sederhana lah ya, sangatlah sederhana dan juga singkat juga videonya, nggak lama-lama ya. Ya emang videonya nggak lama-lama sih. Oke, mungkin cukup sekian video kalian, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe.
menanyakan Las Vegasnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Jangan lupa untuk follow Instagram saya di @arkadi_37 guys. Udah, sampai jumpa di Underwater Survivor selanjutnya. Bye bye.